Hai, salam bertemu kembali bersama saya. Hari ini saya mau masak sayur kacang panjang, masak tumis pedal ayam. Oke, inilah bahan-bahan saya perlukan. Lada kering, bawang merah, bawang putih yang saya tumbuk tadi, pedal ayam yang sudah rebus, sebiji telur, irisan lada besar dan juga sayur kacang panjang. Oke, pertama sekali kita panaskan kuali dan kita masukkan sedikit minyak. Setelah minyak kita panas, bolehlah kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Selepas tu bolehlah kita masukkan lada kering yang telah besar. Kita kacau. Masukkan juga irisan lada besar kita. Masukkan juga sedikit telur. Kita kacau. Oke, selepas itu bolehlah kita masukkan pedal ayam kita tadi yang saya telah rebus dan kita iris kecil. Kita kacau, kasih dia sebati dengan bahan-bahan tadi. Oke, selepas itu bolehlah kita masukkan sayur kacang. Kita kacau lagi. Setelah kita kacau sebati, bolehlah kita masukkan sedikit air. Setelah sayur kita mendidih, bolehlah kita masukkan. Thank you.
Oke, nampaknya sayur kita sudah dimasak. Kita boleh tutupkan api dan bolehlah kita hidangkan. Oke, inilah dia resepi saya untuk kali ini. Resepi atau masakan yang simpel tapi sangat sedap, sayur kacang panjang tumis dengan pedal ayam. Oke, kepada kawan-kawan yang berada di luar sana, terima kasih telah menonton. Jikalau kawan-kawan suka, bolehlah cuba di rumah, bolehlah juga subscribe, komen dan juga like. Oke, kita berjumpa lagi, oke, di video yang akan datang.